Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Padar Nikromi di channel Auto 354. Teman-teman, di video kali ini saya akan membuatkan video untuk menjawab pertanyaan dari salah satu viewer saya, yaitu untuk Daihatsu Grand Max Pickup. Nih, Daihatsu Grand Max Pickup ya guys, yang menggunakan seri mesin NR. Nih, seri mesinnya NR, udah mesin terbaru. Nah, ini dia nanya di mana letak baut pembuangan olinya, guys. Nah, untuk yang Daihatsu Grand Max yang seri mesin NR ini udah ganti mesin ya, guys ya. Udah mesinnya udah ganti, udah menggunakan sama kayak yang Terios lah, model-model Terios ini ya gitu, NR. Ini kodenya udah menggunakan yang 2NR ya. 2NR. Nah, ini kita akan lihat di mana letak pembuangan baut olinya. Sini saya akan buatkan, kebetulan lagi ganti oli, guys. Nah, baut pembuangan olinya tetap sama ya. Pembuangan olinya tetap sama di bawah. Posisinya di bawah. Ini di bawah kanan, kiri atau depan belakang, tapi ini ya teman-teman di bawah aja. Nah, ini ada baut oli. Nah, ini baut olinya. Ini menggunakan baut oli kepala 14. Ini buat olinya, guys. Nah, jadi saya nggak buatkan video gimana cara buka baut olinya ya. Saya nunjukkan aja ini baut olinya, bautnya baut 14, dan untuk filter olinya ini agak tersembunyi berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi untuk filter oli teman-teman harus buka cover dulu. Ini ada covernya, guys. Nah, harus buka cover dulu, ada covernya itu di sini, baru nanti di sini letak filter olinya di bawah bersebelahan dengan karter. Ininya sama-sama di bawah, cuma karena yang mesin NR ini kan ada covernya lagi tambahannya, jadi harus buka ini dulu, harus buka cover penutup filter olinya. Jadi di sini letaknya, guys, ini filter olinya dan di sini baut pembuangan olinya. Dan teman-teman, untuk stik olinya di sini ya. Nah, ini stik olinya. Ya, di sebelah sana aja. Ini letak stik olinya di sini. Ini terus untuk tutup olinya di sini, untuk ngisi oli. Jadi teman-teman, letak mesinnya ini di bawah kursi penumpang, jadi harus buka dulu. Ini tutup olinya dan ini stik oli. Dan buat teman-teman yang mau ganti oli khusus Grand Max Pickup atau mobil-mobil Daihatsu, silakan teman-teman datang ke showroom Astra. Jadi ke Astra juga itu banyak promo, guys ya, banyak promo, promo ganti oli, saringan oli, itu banyak promo-promonya. Adapun untuk promo-promonya teman-teman bisa datang langsung ke Medan SM Raja atau hubungi nomor yang ada di deskripsi ya. Bisa cek di situ. Teman-teman bisa kontak untuk konsultasi mengenai biaya ganti oli dan saringan oli atau servis kecil. Atau mungkin servis berkala, bisa konsultasi langsung dengan nomor HP yang ada di deskripsi. Oke, guys, langsung ditelepon aja, guys ya. Oke, guys, sekian dulu ya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk terus support channel ini dengan klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, share, and silakan komen di kolom komentar. Oke, guys, see you next my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.